Can I see that? Berdomisil di Khartoum Sudan adalah sebuah jam'iyah yang memperhatikan mahasiswa dan masyarakat warga negara Indonesia atau WNI. Jadi perhatian yang diberikan oleh PCI NU dari kalangan mahasiswa berarti memperhatikan keilmuan mereka, belajar mereka sehingga cepat selesai menyelesaikan studi mereka sehingga bisa kembali ke Indonesia untuk mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh baik di kampus maupun program-program yang dicanangkan oleh PCI NU itu sendiri. Ini adalah salah satu wahana untuk penempaan program kerja pengurus PCI NU Sudan di masa yang akan datang, dan di konvercap ini nantinya akan digodok semua garis besar haluan program kerja PCI NU Sudan, mencakup bagaimana sistem dari pemilihan tanwiziyah, syuriyah, dan lain sebagainya. Dan kami harapkan di konvercap ke-16 ini akan dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas agar kepengurusan di satu tahun yang akan datang dapat memberikan manfaat yang besar baik untuk warga NU Sudan pada khususnya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya di Sudan ini. Masih, kalau saya katakan masih 99% gitu. Segala yang telah terjadi. Kemudian kita lanjutkan ke tahap kedua, LPC. Udah pada tahu kan ahli hari malam biru kayak apa? Saya memiliki banyak sekali kesan yang sangat spesial, khususnya bersama teman-teman kepanitiaan. Saya menjadi sangat dekat kepada teman-teman, mengetahui lebih dalam bagaimana sifat pribadi mereka, dan berusaha dengan semangat yang tinggi untuk menyukseskan acara ini. Dan alhamdulillah, kawan-kawan dari panitia konvercap sendiri, baik itu dari putra maupun putri, sangat mendukung untuk kesuksesan acara ini. Dikala kita duduk. Ya, alhamdulillah banyak sekali kesan yang mendalam dan juga yang sangat baik. Tentunya selama ini compatible antara SC dan OC bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mewujudkan niatan kami memberikan persembahan yang baik. Kendalanya dari tim konsumsi itu selalu kompak. Oh, itu bukan kendala ya? Bukan. Ini nggak ada duit. Hah? Nggak ada duit. Masa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Nahdiyin semua. Semoga sehat selalu. Saya ingin mengucapkan selamat Konvercap ke-16. Semoga sukses selalu untuk PCINU dan juga tetap menginspirasi bagi masyarakat yang di Sudan dan dapat mengayomi seluruh warga yang ada di sini dengan tetap menjunjung tinggi nasionalisme keindonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada PCINU Sudan yang akan menyelenggarakan Konvercap yang ke-16. Semoga lancar sampai akhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muslimat NU Sudan mengucapkan selamat dan sukses untuk Konvercap PCINU Sudan yang ke-16. Kami Angkatan Sarifi yang DC mengucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya Konvercap Berensi Cabang PCINU Sudan. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Saran saya untuk
NU selanjutnya agar bisa menjaga kekompakan yang ada, menjaga niat baik yang ada, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih eksis lagi, bisa lebih meluas lagi, dan bisa lebih mengayomi seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Sudan ini. Mudah-mudahan PJNU semakin baik kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga PJNU menjadi wadah yang lebih luas, tidak hanya untuk warga Nahdiyinnya, tapi untuk umat muslim. Kalau ditanya kritik, mungkin nggak ada ya? Saran. Kalau saran semoga kepengurusan PJNU kedepannya lebih baik dari sebelumnya. Apa-apa yang kurang di tahun lalu, semoga dapat diperbaiki di tahun selanjutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, titik. Titik, gak ada. Saran. Sarannya ya sering-sering berkunjung ke PPI. Ah, siap. Melagar pit. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga PJIN Sudan semakin eksis. PJIN Sudan pelan tapi pasti dan mantap. Semoga semakin syahdu. Semakin berkiprah di kancah dunia. Jika Anda panik, ber-NU lah. Ber-NU disik, benar panik. Semoga PJIN Sudan semakin kokoh, semakin erat persahabatannya dan jadi lebih baik. Semoga rasa memiliki PJIN Sudan semakin bertambah dan selalu berkiprah. Jika Anda ingin syahdu, maka ber-NU. Karena dengan ber-NU, Anda akan merasakan syahdu. Aku NU padamu. Salam muslimat padamu. Yeay, gitu loh. Yeay. Garis. 17 tahun bukanlah usia yang muda, tapi juga bukan usia yang tua. Selamat ulang tahun yang ke-17 untuk PJIN Sudan. Semoga tambah jaya. Aha.